DPD LDI Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk pembagian sembako kepada warga sekitar. Acara tersebut bertempat di kantor Sekretariat DPD LDI Kabupaten Klaten pada hari Sabtu, 15 April 2023. Kegiatan itu dibuka oleh Ketua Panitia, Rofiq Sultoni. Ia menyampaikan ribuan paket sembako ini disebar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dengan dukungan tokoh masyarakat sekitar. Tahun-tahun berikutnya dapat kami tingkatkan lagi untuk bisa berperan aktif dan berperan serta kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari LDI dalam tajuk LDI Berbagi. Dalam sambutannya, Ketum MUI Kabupaten Klaten, Kiai Haji Hartoyo, menyambut baik kegiatan LDII Peduli Berbagi ini. Semoga membawa keberkahan buat kemaslahatan bangsa dan negara. Dan manfaatnya besar sekali, bisa mengangkat kemiskinan di Kabupaten Klaten dan juga dalam rangka merajut ukhuwah kerukunan umat beragama dan umat berbangsa dan bernegara di Kabupaten Klaten ini. Sementara itu, Camat Klaten Utara Wahyu Adi Pratomo mengapresiasi DPD LDII Klaten dengan program LDII Peduli Berbaginya untuk membantu masyarakat setempat. Aktivitas kali ini LDII Peduli Berbagi sangat luar biasa, keperpihakan untuk warga kita yang masih kekurangan. Apalagi batasan areanya tidak dibatasi, semua cakupannya untuk di Klaten sebisa mungkin dan para defabel. Pada kesempatan itu, Senkom Mitra Polri Kabupaten Klaten turut membantu mengatur lalu lintas kendaraan, serta pengamanan kendaraan para tamu undangan yang hadir. Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Kepala KUA Klaten Utara, Ketum MUI Kabupaten Klaten, Camat Klaten Utara, dan Ramil Klaten Utara, Kepala Desa Jonggrongan, serta pengurus harian DPD LDII Kabupaten Klaten dan para tamu undangan lainnya.